setan. Aku tak sirang gue selawatan. Wes ora usah ngopake duit dhisik, santai wae. Gue sing menengo dhisik, menengo. Iki ngasih peringatan mereka, rungokno tenanan. Iki jarang aku selawatan iki, soalnya dhuwur banget. Ah, ta. Bukaan ya kupingmu. Kula sowan nang pangeran. Besok semuanya sowan. Bu Nuris dhisik aku keri, ora apa-apa. Aku keri Bu Nuris dhisik, monggo. Sing jelas Bu Nuris mesti kangene karo Mbah Marijan. Soale ning akhirat Mbah Marijan butuh MC pengajian. Kula sowan nang pangeran. Kula miji tanpa rencang. Tanpa sana, tanpa kadang. Bondo kula ketilaran. Lah wis sowan bondone ditinggal. Betul? Yen manungsa sampun pecah kalau sudah mati. Uwal saking griya sawah, semuanya kita tinggalkan. Najan nangis anak sima, nanging kempal boten betah. Gak ada yang mau, hati-hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adaka ma fi ilmillah hi sholatan ta'immatan bidah. Anda yang punya harta banyak apa? Dengarkan. Senajan ber bondo-bondo, walaupun harta kita banyak. Morine mong sarung ombo. Yang kita bawa bukan rumah, bukan mobil mewah, bukan tanah. Mori ombo. Kain kata. Saya ulangi. Senajan ber bondo-bondo. Morine mong sarung ombo. Anak bojo moro tuo yen wes nguruk banjur lungo. Gak ada yang nungguin kita. Yang nungguin kita siapa? Amalnya. Makanya kenapa kemudian Al-Quran mengatakan wami marozak naum yungfikun. Besok yang menemani kamu itu siapa? Hartamu yang kamu titipkan ke panti asuhan. Yang menemani kamu siapa? Hartamu yang kamu titipkan ke pesantren, ke masjid Allah dan lain sebagainya. Sementara yang kamu tinggal di bank, dinikmati anak suamimu. Belum tentu anak-anakmu tahu dari kamu yang mati. Makanya begitu anak kamu mati, ditinggali harta. Sampai besok anakmu narkoba. Yang disiksa siapa? Yang ninggalin harta. Tiba menang. Sengit aku. Aku nembar pe khusuk malah mau ganggu. Sar panitiane raraga. Pondone oke ditinggal, apa meneh mung peyek. Ditinggal. Wis
senajan pon pondomu namung peye bojomu mau pani nganti tua nganti pondomu ning donya nganti ente. Aku harus nangis selingan malaikat aku malah payah. Persoalannya bukan itu, kan aku pengen. Kalau kemudian hari ini orang tuanya sudah mati, kue kerjaan gini, pengen membahagiakan mbahmu nih, apa kata Rasulullah? Ja'a Rasulullah Nabi SAW telah datang seorang laki-laki kepada Muhammad.